masnya baru pulang nih mas ya. Ya. Wah banyak nih rumputnya mas. Berapa oh, karung nih mas? Ini ada 2 karung masih ada sana. Ngarit di mana mas? Di Pager Jangkung 3. Kampung 3? Pager Jangkung 3. Pager Jangkung 3. Iya. Naik motor ke sana? Iya. Oh gitu. Jadi satu karung ini untuk berapa ekor kira-kira? Satu karung ya, 6 ekor atau 7 ekor lah. 6 ekor. Jadi ada berapa dombanya? Totalnya? Totalnya? Totalnya 50. 50 berarti satu hari 10 karung lebih dong? Iya. Wih, gila. Kuat juga nih masnya ngarit. Berapa orang yang ngarit? Satu orang sih. Satu orang 10 karung? Iya. Ini dia rumput lapang ya? Nah, ini rumput lapang nih. Rumput lapang. Terus ada rumput-rumput yang beracun nggak tahu ya? Nggak ada. Nggak ada rumput yang beracun? Nggak ada. Nggak pernah ada? Ada, cuma yang... saya nggak ngambil. Nggak. Rumput apa aja tuh yang beracun? Apa, nggak tahu juga sih saya. Oh, tapi udah tahu bentuknya ya? Iya. Tahu bentuknya iya. Tapi nggak tahu namanya ya? Tahu pokoknya namanya. Dia kalau ragu-ragu ada racun yang diambil gitu. Dia, ya. Pokoknya kira-kira doyan, kambing doyan saya ambil. Yang kira-kira nggak doyan nggak ambil gitu aja. Iya. Oke, terima kasih mas. Siapa namanya mas? Iya. Saya biasa dipanggil Citos. Citos? Iya. Wih, ini mas Citos nih baru pulang ngarit. Kambingnya, dombanya ada 50 ekor ya? Nah, ini ada... Ini domba Garut ya mas ya? Garut. Ini domba Garut bagus nih. Ini kira-kira... Beratnya berapa mas? 40 kilo ya. Jantan nih, besar, bagus. Ini... Garut ya? Garut asli. Umurnya berapa mas nih? Umurnya ya paling yang ini nih 9 bulan nih. Hmm. Ini setahun lah ini. Ini ada sebut ini 9 bulan. 9 bulan. Masih muda ya? Masih muda. Ini setahun. Ini setahun. Berarti masih bisa besar ini. Bisa. Nih, kemarin dibuka harga berapa mas? Nih. Ini kemarin buka 3,5. 3,5 ya. Berapa kilo tadi 50? 40. 40 ya, 3,5. Besar ini. Nah ini cocok untuk kurban, cocok juga untuk akikah. Kalau mau beli sekarang disimpan dulu selama 2 bulan lagi bisa tambah lagi nih. Bisa, bisa. Bagus, nah ini juga ini domba Garut. Yang ini bagus nih. Yang ini kayaknya ya. Ini bagus. Nah ini ada ini yang ini kan yang kelas utama ini di sini ya, jantannya ya. Ini umur berapa nih mas? Umur setahun. Setahun ya. Beratnya sekitar berapa beratnya? 40 kiloan ya. Ini gede nih, Garut. Ini jantan umur setahun, beratnya 40 kiloan. Ini juga siap untuk kurban, bisa juga untuk akikah. Ini sama juga seperti tadi, bisa dibayar sekarang dengan harga sekarang, dititipkan di sini. Nanti tentunya ada musyawarah biaya perawatannya ya. Itu. Jadi yang berminat datang ke sini, nanti saya kasih nomor HP-nya Mas Rizal di Cibatok, Bogor. Ini baru setahun udah segede ini, nanti pada saat kurban udah diperkirakan bertambah lagi beratnya. Karena dalam keadaan sehat, nafsu makannya bagus, 2 bulan lagi dia pasti akan bertambah beratnya. Dan juga tampilannya, ini kan jelas nih bulunya bagus ya, dicukur. Dimandiin ya kan? Ya. Jadi tidak kumal gitu dombanya. Jadi ini yang bisa diandalkan koleksinya Mas Rizal, yang ini yang utama ya. Yang sedang-sedang banyak ada 50 ekor. Mau beli yang bagus yang ini yang besar, yang sedang juga banyak. Jadi silakan ditanya-tanya dulu. Nah, ini periangan semua Mas ya? Nah ini hampir rata beratnya ya. Rata. Ini periangan ini yang bagus nih, periangannya jelas nih. Ini juga bagus nih. 30 kilo nih. Nah ini kalau ini lebih kelasnya di bawah ya, kelas di bawah yang Garut tadi ya mas ya. Di bawah. Nah ini kalau ini berapaan mas nih? Yang satu ini dua jutaan. Dua jutaan. Yang ini yang lebih murah lagi ya. Lebih rendah lagi nih ya harganya ya. Harga sekarang. Harga sekarang ya. Itu harga sekarang 2 juta ya. kalau harga kurban udah lain lagi nanti ya. Cuman bisa dititipin di sini dengan harga sekarang asal ada. Oh, bisa gitu ya? Bisa.
Jadi bisa dibeli sekarang, dititip sekarang, tapi nanti dengan ada harga sekarang. Harga sekarang. Tapi ada biaya titip ya? Ya, soalnya bisa dirembukin. Nanti lah. Bisa dirembukin, kata Mas Rizal. Ini bagus nih. Nah, jadi memang kalau mau berkurban itu persiapannya harus bagus supaya dapat domba yang bagus. Dan hasilnya juga memuaskan. Nah, ini bagus nih ada yang ini. Ini kambing ya? Ya, Jawa itu. Randu. Jawa randu ini? Oh ya. Nah, ini bagus nih. Ini berapaan Mas nih umurnya? Itu ada 9 bulan lah. Ya, harganya? Harganya ya 2 jutaan. Nah, itu lebih murah ya kalau kambing. Tapi padahal pada saat kurban banyak yang nyari kambing juga. Padahal kalau datang kemari langsung silaturahmi jadi enak. Nah, kalau ada yang berminat, kalau lewat dari video aja kan tidak lengkap. Nah, silakan datang ke sini ya. Nanti saya kasih nomor HP-nya. Bisa ditanya-tanya dulu. Ngobrol dulu dengan Mas Rizal di Cibatok, Bogor. Bahan ini mah kecil-kecilan nih. Jutaan tuh, Bang. Sejutaan nih. Betina apa lagi jantan nih? Itu jantan nih. Bahan-bahan. Oh, jantan semua ya? Jantan. Ini biang-biangan nih. Nih, ini 1 jutaan nih. Jantan untuk dibesarkan. Untuk kurban bisa nih, 1 jutaan. Ini domba priangan campur ya. Belum dipisahin nanti. Udah, sebenarnya udah bisa dipisahin. Ya. Jal, ini rata-rata 25 kilo ke atas jantan ya. Dan ini kebanyakan priangan juga ini Mas ya. Priangan. Dan ini harganya berapa Mas? Ya 2 juta ke bawah lah kalau memang posisinya. Di bawah 2 juta ya. Kalau hari untuk sekarang. Harga hari ini di bawah 2 juta. Nih bagus-bagus nih. Oke, ini pas mau korban bisa kalau beli banyak. Ini harganya di bawah 2 juta. Umurnya masih 1 setahun ada. Setahun. Tapi udah kupak ya? Udah kupak. Udah kupak ini udah cocok untuk kurban. Harga 2 juta ke bawah. Kalau mau dibayarin sekarang boleh. Ya kan? Nanti tinggal rembuk harganya aja. Terus kalau mau dititip nanti juga sampai kurban juga boleh ya. Nanti tinggal bicara sama Mas Rizal. Karena jadi siapa cepat aja Pak? Siapa cepat aja karena memang perawatannya kalau saya lihat sih sudah bagus, kandangnya juga bagus, jadi kemungkinan untuk bertambah beratnya ada ya Mas ya? Ada. Nah dan dia juga sudah pengalaman pelihara domba, jadi kita cari dombanya bagus, harganya bagus dan lihat orangnya, lihat yang pelihara. Nah ini juga bagus-bagus nih, ini juga bakalan untuk kurban ya? Yang ini lebih rendah lagi kayaknya harganya. Ya, sama. Rata-rata sih 25 kilo. Apa? 20 kilo, 5 kilo ya, 25 kiloan. Ini di bawah 2 juta juga ya? Ya, sama. Nah, ini jadi ada total semua ada 50 ekor. Ini Mas Rizal memang diproyeksikan untuk kurban. Kurban 2020. Yang 2 bulan lagi. Jadi diharapkan 2 bulan lagi dia udah bertambah beratnya dan naik kelas. Nah ini. Ini kasih daun ubi jalar ya. Ubi jalar. Oh dia memang paling suka dia ya. Suka dengan ubi jalar. Buang kambing. Hah? Kambing. Iya. Kambing yang buat kurban. Jadi saya lagi sekarat ya. Ini harganya masih bisa nego. Nanti hubungi Mas Rizal aja. Bisa beli sekarang, dititipkan. Siapa cepat dia dapat aja. Harga masih bisa nego.